Kenapa sih serius amat? Ini harusnya 4 jam full. Tapi demi menyelamatkan pendengar Jack FM yang takutnya pada kabur gara-gara dengar suara Mpok Naurinya si DJ, jam 9 kita take over lagi. Tapi terima kasih Kamal DJ karena kau sudah meringankan beban kami untuk hari ini. Bagaimana kalau besok ada pertandingan sepak bola apapun kita taruhanin? 101 Jack FM memainkan musik terbaik di Jakarta. Kamal DJ, siapa luar dia? Gimana nih Sobat Jack? Menurut El gimana nih? Sobat Jack, pagi ini barengan Kamal sama TJ ya, karena kita kalah taruhan. Kita lagi disuruh milih Argentina. Tadinya kita mau milih Jerman. Romantiknya kemana? Jangan ala-ala ya. Kalau lo, lo kan pernah tuh yang lo ditantang ini kan? Ditantang. Yang lo cerita sama gue. Jangan di sini dong dibahasnya. Tantang nembak itu. Iya, jadi waktu itu gue udah punya pacar. Zaman dulu masih pacaran, terus gue tantang, lu berani nggak nembak cewek ini? Cewek ini adalah sahabatnya mantan gue juga. Nyebelin gitu. Banget, karena nyebelin. Ya? Gue tembak juga. Berarti lu berhasil menjawab tantangan itu. Dan diterima loh. Bohong. Iya. Kicer bagaimana dia? Kicer. Semuanya jadi aku pasti kicer menurut lo. Gue aja milih lu, gue kicer. Jadi partner gue di Gen FM. Bola mata tengah semua. Pantes. Kurang fokus. Abis ini kita masih tungguin Sobat Jack ceritanya tentang tantan apa sih yang paling nyebelin yang pernah lo alamin. Enggak bagus ya, kurang bagus nih. Berisik lo. 08 11 898 101. Abis yang ini kita ngobrol-ngobrol. Sejam doang dong. Ini satu menit. Hah? Ya dibayar, Pak. Walaupun mesin. Gue mah gak ngaruh, tetap dibayar. Mahal. Sombong. Ya mahal sih gue. Gue tuh nomor satu di Jakarta. Makanya besok dipilih lagi. Besok cari lagi taruhan apa yang kira-kira Kemal Tiji kalah lagi. Lumayan, jaga ini. Gak haus. We're here. We're here. Mana warna 101? DJ telat 2 bulan. Ih, katanya bercandaannya ini high class, bercanda gitu juga sama kayak kita. Ada apa kita nih? Apa? Bang Andri. Iya. Bang, kita lagi seru-seruan nih, Bang. Lagi ngospek Kemal sama DJ. Kita boleh seragam Argentina sih ya. Pak, disuruh, Bang. Karena saya kan paling senior di sini, kita sepakat pilih Jerman. Kayak nanti aja Argentina ya, gitu. Jadi pilih duluan. Oh, enggak mau. Tapi menurut Abang gimana nih? Kayak mati aja cocok enggak di Jack nih sekarang? Ini kayaknya mereka berdua belum cukup umur kali ya. Nah ini di Jakarta FM sih kayak Mama Tiji, jadi bukan jadi pendengar yang jadi bukan temannya pendengarnya Jakarta FM, jadi kayak adiknya, jadi makanya jadi nggak cocok. Jadi adanya apa kayak jadi mbaknya, Bang? Kayak jadi pembentongnya gitu. Abang tuh bercandaannya high class kayak gue. Oh high class, high class. Hai Bang, high class. Alhamdulillah akhirnya kelar juga ya siaran 4 jam ya. Kemal dan TJ di dua studio gitu. Di dua stasiun radio. Nah itu dia. Sebenarnya gue salut tuh ya, berpikir Kemal TJ kalah taruhan boleh gitu ya. Tapi itu adalah jadi berita yang bagus buat mereka. Karena mereka berhasil siaran selama 3 jam kalau nggak salah ya di dua stasiun radio. Ya udah besok juga kita gampang kalau mau mecahin kayak gitu. Kita siaran mau berapa di 3 boleh? Boleh. Radio Jak. Radio Gen, Radio Panggil, Radio Logi, ambil siaran, ambil di ronsen mau. Salut buat Kemal dan TJ dan selamat untuk Ronald dan Tiger. Harus ada selamatnya juga dong buat kita, gila. Kita diselamatin. Kita mau digantiin sama mereka. Musik terbaik di Jakarta. Jak FM 101.